mati teman-teman. Tadi sebelum start sudah bisa normal teman-teman. Pas dilepas, pas jalan startnya, di start sana. Ini masih prepare teman-teman. Lokasinya di Belindungan, Bondowoso. Sebelumnya saya ucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caranya karnaval besok. Karnaval di Bondowoso, di kota ya. Karnaval budaya Harjabu kalau nggak salah, hari jadi Bondowoso. Ini masih ada perbaikan ya, mungkin ini vampelnya yang diganti, nggak tahu apanya lagi mulai tadi teman-teman. Ini untuk speknya dinamonya yang 20, mesinnya yang 24 support. Siap. Belum selesai ya teman-teman. Dieselnya belum selesai. Kita tunggu saja. Jadi DM Audio kemarin sudah pernah saya review ya. Kali ini bawa 2 untuk subwoofer, low-nya bawa 2, middle-an bawa 4 teman-teman. Subwoofernya ini JLA, speakernya pakai PD yang 1850, ada 4, low-nya vented untuk box-nya, speakernya ACR Excellent 15 in ada 4, middle-an 10 in perfect ada 8 speaker atau 4 box ya. Tweeter akustik juga ada 4 kalau tweeternya, middle-an ada 8. Ini dibolak-balik teman-teman, model 2024 ini ya. Yang 2 box ngadep ke belakang, 2 boxnya lagi ngadep ke depan. Gak tahu ini ya kenapa, mungkin permintaan penyewa ya. Kita tanyakan langsung. Kok dibolak-balik deh, kenapa deh? Berindapan ya. Apa biar nyebar satu kota ini, Mas? Ya, dari sekolah ya, Mas, suruh dibalik. Oh, dari penyewa ya? Iya. Rencananya ini mau dibalik semua. Ke depan semua. Iya. Sapnya ke belakang. Ya apa suaranya itu, Mas? Baru dikasih anu, apa? Konfirmasi tadi pagi. Oh. Sudah di-set gitu. Ya apa mau diganti ini, Mas? Tataan. Iya, nanti malam aja. Nanti malam ya? Panas, Mas. Walaupun gimana kita harus apa ya, nurutin penyewa kan? Manut. Manut, Mas ya. Manut uang pusat. Kan iya deh. Oke. Untuk power yang dibawa tetap ini, Dek. Tetap yang kemarin. Tetap yang kemarin ya. Subwoofer 30 ampere, pokok reviewan yang kemarin ya, review yang kemarin. Terus spek powernya ya. Aksesoris tetap. Jadi soundnya ini main 4 way teman-teman ya. Kita lagi mau cek sound apa gimana nih? Apa besok aja? Cek sound, dari tadi emang.
tapi telat. Tunggu ya teman-teman, entar lagi cek soundnya ya. Kebetulan dieselnya ini belum selesai, masnya ini masih betulin. Ini masih belum selesai teman-teman. Gak tahu apanya ini, soalnya saya nggak ngerti kalau diesel teman-teman. Masnya ini sampai ojang ini ya, kasihan, panas ini. Semoga besok nggak ada kendala, semoga apa ya, lancar pokoknya teman-teman. Dari awal hingga selesai acaranya ya. Spek 15 juta nih yang pernah saya review kemarin. Untuk penyewanya ini SD berapa ini ya? SD berapa ini? Ini teman-teman ya. SD Negeri 1 Belindungan. Ya. Oke, tunggu ya cek soundnya teman-teman. Mungkin ke aksesoris dulu ya. Nih. Ini teman-teman, power dan aksesorisnya. Ya. Equalizer ada 2, crossover 2, efek. Ini sementara listriknya pakai PLN ya. Ini. Ini masih didandanin mobilnya. Oke, langsung aja mungkin pakai PLN aja ya. Kebetulan masih ada itu, tunggu bentar ya.
few moments later. A few inches later. 2 hours later. Dieselnya mati teman-teman. Ini masih belum bisa teman-teman ya, kasihan juga ini, harus berhenti. Sementara barisannya sudah ada di depan sana. Ini berhenti di perempatan mana ini ya, Pecinan. Tuh masih dibetulin. Jadi solarnya katanya nggak ngirim ya, saya kurang paham juga di diesel teman-teman. Padahal kemarin tadi malam sudah enak, tadi sebelum start sudah bisa normal teman-teman. Pas dilepas, pas jalan startnya, di start sana mati. Nasib ya, apa ya, kejadian yang enggak kita inginkan. Jadi alangkah baiknya kita harus persiapkan segala sesuatunya, kita cek barang-barang apa yang penting ya, terutama kristikan diesel itu tuh utama di dunia, di sound system yang utama teman-teman. Semoga aja bisa terlagi nih ya.